Siapa yang tak kenal dengan topeng monyet? Tontonan rakyat yang memanfaatkan keahlian primata ini banyak dipilih sebagai mata pencaharian, meski dianggap melanggar hak asasi binatang. Di balik keceriaan yang dihadirkan pertunjukan topeng monyet yang sangat diminati anak-anak ini, sebenarnya tersembunyi fakta memilukan. Monyet lucu yang terampil bermain enggrang dan motor-motoran hingga mampu berpose seperti model ini, sesungguhnya melalui masa latihan yang terbilang kejam. Tak hanya dilatih melakukan atraksi, tapi monyet-monyet malang ini juga dilatih mengemis di jalanan. Bila gagal mendapat uang, tak segan-segan si pawang akan memukulnya. Monyet yang menjadi sumber rejeki bagi pemiliknya ini bahkan hanya hidup dalam kandang sempit dari bambu. Kaki dan tangannya pun diikat erat dengan rantai demi kepatuhan beratraksi sesuai keinginan si pemilik. Tema ya nyiksa si nyiksa gitu. Dan orangnya nyamanya orang dilatih. Kalau nggak dikasarkan nggak jadi gitu. Realita ini jamak terjadi di mana-mana. Eksploitasi terhadap binatang telah sejak lama dilakukan demi penampilan menarik yang bisa menghasilkan pundi rupiah. Momentum 15 Oktober sebagai Hari Hak Asasi Binatang seharusnya menjadi tonggak komitmen untuk memperlakukan satwa dengan penuh kasih sayang sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.